Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan damai selalu. Oke sobatku, untuk menyikapi tentang perihal perbedaan maupun tentang perilaku orang lain maupun tentang diri orang lain adalah kita di dalam Islam tidak dibolehkan adanya, yaitu suudzon atau berprasangka buruk. Itu aku rasa sangat perlu, soalnya prasangka buruk adalah salah satu juga penyakit hati yang harus kita waspadai, karena dengan prasangka buruk kita jadi salah paham, jadi saling membenci, dan tidak menuntut kemungkinan adalah jadi saling permusuhan. Oleh sebab itu, apalagi terhadap saudara kita sesama muslim, alangkah baiknya kita berprasangka baik dan berperilaku baik, dan tetap selalu kita menjunjung tinggi adalah kebersamaan, mengutamakan adab kita sebelum ilmu. Jadi adab lebih utama daripada ilmu. Oke sahabatku, semoga kita ini adalah tergolong orang-orang yang selalu berserah diri, selalu introspeksi diri, dan semoga kita ini tergolong orang-orang yang tidak mudah untuk saling membenci, agar kita itu bisa menyaring mana berita hoax, mana berita real, dan kita selalu waspada dengan orang-orang atau mungkin pihak lain yang tujuan untuk mengadu domba di antara kita. Oke, betapa perlunya prasangka baik, semoga kita berprinsip sama, yaitu lebih baik kita berprasangka baik daripada berprasangka buruk terhadap orang lain, apalagi terhadap saudara seiman dan saudara senegara atau saudara sebangsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.